Pelajaran hari ini selesai, kita lanjutkan besok. Ya, Bu. Dit. Dit, bangun, Dit. Kerjaan kamu ini di sekolah tidur aja. Dit. Dit, udah selesai, bangun, Dit. Iya. Kamu ini dari awal pelajaran sampai pulang tidur aja. Yuk, pulang yuk. Ya udah, yuk. Ayo. Gak, itu Kak Adit, itu kelasnya. Kak Adit, ganteng banget. Pep, kamu ngapain pakai baju pramuka? Astaga, aku lupa. Aku kira hari ini hari Sabtu. Kamu ini ada-ada aja, Pep. Ega mana? Astaga, Ega, udah di situ aja kamu. Ayo. Ya. Hei, cepet. Kak Adit. Astaga, Ega, ngapain kita kesini? Kita mau cari tahu di mana rumah Kak Adit. Kita mau cari kemana? Ya udahlah, kita cari dulu, baru kalian boleh protes. Ya. Namanya Raden Muhammad Aditya Adrian. Beneran, Ega? Ada alamatnya? Beneran. Alamatnya Perumahan Bagus Kuning, Jalan Mutiara, nomor 30. Yaudah, yuk, ayo kita ke sana. Yuk. Ya udah, kalian yakin mau ke sana? Ya yakinlah. Ayo cepetan. Ya udah, aku pulang dulu ya. Mau ganti baju putih biru. Cepetan, jangan lama, Pip. Ya, Tar. Sini. Didit salah, Dit. Gilo pergi. Ya. Tahan itu, ya tahan. Oke. Kak Adit. Kak Adit. Bener enggak sih, Tar, ini rumahnya? Nanti salah rumah lagi. Kak Adit. Siapa itu, Ki? Hujan-hujan datang bertamu. Enggak tahu aku siapa, Dit. Ini kan rumah kamu. Ega, jangan ngintip-ngintip kayak gitu. Nanti dikira orang maling. Tolong bukain pintu, Ki. Iya. Adit. Iya, mau cari. Tuh kan bener rumah Kak Adit. Misi, Kak. Hei, main masuk-masuk aja. Ega! Tunggu, Tar, tunggu, Tar. Dit, tuh lihat. Ngapain kalian kesini? Si Ega, malu-maluin banget sih. Maafin kami ya, Kak Adit. Aduh, si Ega ini malu-maluin banget sih, siapa? Iya. Kamu tahu dari mana rumah aku? Iya, Dit. Dia jadi cewek kelewatan banget sih. Sampai datang sini. Hujan-hujanan lagi. Nyari kamu itu gampang, Kak Adit. Lepas, Kak. Kak Adit.
aku mau ngomong sama kamu. Kak Adit mau nembak aku ya? Aku terima kok, Kak. Aku mau jadi pacar kakak. Bukan itu, Dek. Makasih ya kamu sudah suka sama aku. Tapi maaf, aku belum bisa balas cinta kamu. Ya, kamu ditolak. Percaya deh, Kak. Kakak lama-lama bisa jatuh cinta sama aku. Ih. Apaan sih? Kak, jangan kasar sama cewek. Ega. Ya ampun, Ega. Malu-maluin banget. Udah, Dit, udah. Suruh pulang aja. Gak enak sama papa mama kamu. Hei, apa-apaan kamu nyuruh aku pulang? Aku gak bakal pulang sebelum Kak Adit nerima cinta aku. Maaf ya, Dek. Kamu harus sekolah dulu yang rajin. Biar kamu sukses. Jangan fokus pacaran. Gak mau! Aku maunya sama kakak! Aku rela melakukan apa-apa! Kamu gak apa-apa kan? Kurang ajar kamu ya. Kamu beraninya sama cewek. Udah, Tar. Ega! Ega! Udah, Ega. Stop. Kamu kelewatan. Sadar, Ega. Kak Adit tuh gak suka sama kamu. Tapi aku cinta sama Kak Adit. Kalian gak ngerti. Cinta kamu tuh bodoh. Asal kamu tahu, aku suka sama Ega. Atar, Ega, 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 tolong cari, Dit, udah Dit, Ega, Kak, sepertinya Ega pingsan. Ega, Ega, bangun gak? Ega. Yes, akhirnya aku mau dicium Kak Adit. Pura-pura pingsan lagi. Ah. Ega. Enggak. Jadi gimana, Kak? Eganya pingsan. Kak Adit, kasih napas buatan aja, Kak. Napas buatan? Dit. Coba ditekan dulu aja dadanya. Iya. Masih gak berhasil, Kak Adit. Coba kasih napas buatan aja. Yes, siap-siap. Mau dicium Kak Adit. Ya udah, aku kasih napas buatan. Udah, Kak Adit. Jangan. Biar aku aja. Sialan, ganggu banget si Atar. Ngapain dia ikut-ikutan? Oh, ya udah, kamu aja. Ayo, Tar, cepet, Tar. Kamu harus kasih napas buatan buat dia. Iya, Beb. Pelecehan deh kamu, Tar. Ega, Atar itu mau bantu kamu. Aku gak mau. Maunya dikasih napas buatan sama Kak Adit. Kak, kenapa enggak kakak aja yang kasih nafas buatan buat aku? Memang banyak drama kau ini, Ega. Adit! Ada apa rame-rame di rumah ini? Pak, enggak, Pak. Pulang yuk! Yuk!